Tumis sotong. Sotong itu adalah cumi-cumi, tapi ukurannya kecil-kecil. Nah, ini bumbunya ada cabai hijau berapa biji? Cabai hijau 3, cabai merah 3, diiris-iris. Kemudian bawang merah 3, diiris-iris. Bawang putih 4. Bawang putih 4, diiris-iris. Terus ada apa? Itu laja. Laos. Laos diiris-iris. Terus mana daun salam? Belum. Laos. Salam apa harinya? Laos dan laos diiris dan daun salam 2 lembar. Kemudian ini ada, ini yang di mangkok apa? Buat apa? Bukan itu mah. Oh, bukan. Jadi ini yang di mangkok ini bukan. Jadi ini ada sotongnya. Nah, ini sotongnya. Sotong itu cumi-cumi yang kecil-kecil ya. Ada sotong, kemudian ada pete. Di sini pete. Jadi mau bikin tumis, sotong, dan pete. Ini petainya sudah dikupas, kemudian bawang daunnya ada berapa biji nih, berapa lembar? Nggak pakai bawang daun? Eh, nggak pakainya. Nah, di dia itu deh. Sudah digoreng lagi dong. Kala-kala. Jadi ada sotong, ada sotong, ada pete, nggak pakai bawang daun, dan ini adalah bumbunya sudah di... Kemudian sotongnya digoreng dulu sampai matang atau setengah matang. Sotongnya digoreng dulu setengah matang. Digoreng-goreng. Diaduk aja. Sama yang rasa. Terus goreng-goreng. Sotongnya digoreng dulu setengah matang. Sotongnya digoreng setengah matang. Sotongnya tentu saja dicuci dulu ya sebelum di masak, dicuci dulu dan digoreng, direndam dulu, sotongnya direndam dulu biar nggak terlalu asin. Jadi sotongnya direndam dulu biar nggak terlalu asin dan digoreng sangat matang. Sotongnya digoreng setengah matang dan sotongnya tadi direndam dulu supaya tidak terlalu asin. Sotongnya setelah digoreng setengah matang disisihkan dulu untuk menumis bumbunya. Tambahkan lagi minyak goreng. Kemudian bumbu yang diiris-iris tadi dimasukkan ya. Bawang merah, bawang putih, daun salam, laos yang diiris-iris. Cabenya belum. Jadi si irisan-irisan ini digoreng sampai setengah matang, setengah matang, setengah, sampai setengah matang. Bawang diiris. Kemudian dimasukkan juga irisan cabai merah dan cabai hijau. Kemudian digoreng dengan bawang goreng tadi dicampur. Kemudian tadi yang disisihkan cumi setengah matang dimasukkan lagi, dicampur. Kemudian bumbunya ditambahkan garam nggak usah ya, garam tidak usah diberikan garam karena sotongnya dalam keadaan asin ya,
setelah direndam juga sotongnya masih asin, jadi nggak usah memakai garam. Sekarang mau ditambahkan gula pasir, tambahkan gula pasir. Tambahkan gula pasir 1 sendok gula pasir, kemudian dicampur lagi, diaduk-aduk. Ini petai. Pakai garam, kalau kurang garam pakai sedikit. Petai. Minyaknya lah terakhir. Nanti terakhir dimasukkan petai. Supaya tidak terlalu layu petainya. Jadi petai dimasukkan. Boleh bisa tenang kan? Jadi kalau kurang garam. Nanti kan, tapi kalau lama, ini. Boleh juga ditambahkan garam sedikit. Kalau kurang asin. Baru dimasukkan petainya. Nah ini petainya mau dimasukkan. Nah itu petainya dimasukkan. Dimasukkan dan diaduk dengan campuran tadi potongan-potongan cabai, lontong. Jangan terlalu layu. Udah selesai ini pembuatan tumis sotong cabai, sotong dan petai ya.